Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan hadis-hadis sahih siri 2. Amalan sunnah puasa dan Ramadan. Miftah al-qiyam, kunci mendirikan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalu الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون أخرجه أبو داود في سننه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama ini akan tetap tertegak sentiasa dalam kebaikan selama manusia, yakni kaum muslimin, menyegerakan berbuka puasa, kerana orang Yahudi dan Nasrani suka melewat-lewatkannya. Pengajaran hadis. Ibadah puasa adalah ibadah yang turut disyariatkan kepada para anbiya dan umat terdahulu. Umat Islam disunnahkan untuk menyegerakan berbuka puasa apabila terbenamnya matahari. Manakala golongan Yahudi dan Nasrani pula suka melewatkan berbuka puasa sehinggalah nampaknya bintang. Justeru, umat Islam dituntut agar tidak mengikuti amalan budaya dan cara hidup yang dilakukan oleh golongan Yahudi dan Nasrani kerana amalan mereka menuju kepada kesesatan dan menyimpang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutubat fa illam takun rutubat fa tumairat fa illam takun tumairat hasa hasawati min ma. Akhrajahu Tirmizi fi sunani. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbuka sebelum melakukan salat maghrib dengan beberapa buah rutab, iaitu tamar basah. Tetapi apabila tidak ada rutab kurma basah, maka dengan buah tamar kurma yang kering. Tetapi apabila tidak ada tamar kurma yang kering, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan minum beberapa teguk-teguk air. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia. Hari ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang kelima dan hadis yang keenam. Hadis yang kelima ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Nabi menyebutkan la yazaluddin zahira ma ajjalan nas al-fitra. Agama ni dia akan sentiasa tetap berada pada tempatnya yang betul selagi mana manusia itu menyegerakan berpuasa. Jadi Nabi bila ajar kita tentang bagaimana cara kita berpuasa dan ada adab untuk kita berbuka puasa, maka bila kita ikut apa yang Nabi suruh, iaitu kita menyegerakan berbuka puasa, itu akan menjadikan agama itu berada pada tempat yang sebenarnya. Kerana apa? Kata Nabi, li'annal Yahud, kerana orang Yahudi buat Nasara dan juga orang Nasrani yuakhiruna, mereka ni mengakhirkan berbuka pun puasa. Dia amalan ibadah puasa ni dia bermula pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam pun dah ada dah ibadah puasa ni. Cuma setiap generasi itu, setiap Nabi itu kaedah berpuasanya ada berbeza-beza caranya, waktunya, kan? Jadi dalam hadis ini Nabi menyebutkan bagi orang Yahudi, orang Nasrani, mereka ni kalau berpuasa dia suka melewat-lewatkan berbuka. Dan Nabi dia sangat mengambil berat tentang amalan-amalan supaya kita ni tak sama amalan kita dengan orang Yahudi Nasrani. Jadi kalau orang Yahudi Nasrani dia lewat buka puasa, Nabi nak beza supaya nampak kita ni buka awal. Begitulah kehidupan kita ni. Dalam apa-apa kalau boleh kita berbeza dengan orang Yahudi Nasara lah, terutama dalam bab ibadat. Kemudian hadis yang keenam, hadis daripada Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dia kata yuftiru qabla an yusalliya rutubat. Nabi ni setiap kali bila Nabi nak berbuka puasa, Nabi akan berbuka dengan rutab. Ada tiga jenis dah disebut. Satu disebutkan bahawa rutab ni Arab Melayu dia kata tamar yang basah. Kita kurma lah, ada kurma yang lembut tu kan, ada panggil rutab. Satu lagi dia sebut tamar. Tamar ni kurma juga, kurma hak jenis kering. Kita ada, kita beli tu jenis basah lembut tu, dia panggil rutab.
yang baru masak tu, satu yang lembut tu panggil tu. Kalau yang keras tu dipanggil tamar. Dan yang ketiga ialah air. Nabi kalau tak ada yang lembut, Nabi makan yang keras. Kalau tak ada yang keras, dua-dua tak ada, maka Nabi akan teguk beberapa beberapa teguk air untuk buka puasa. Dan ini merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada macam-macam makanan, air begitu jenis kan. Tapi bila kita puasa, teguk sunnah Nabi lah. Kita dahulukan tak rutab, kemudian tamar, kemudian air. Ikut sunnah ni. Lepas itu kita nak belasah kambing ke apa ke, ikut lah. Lepas itu kan. Jadi ikut sunnah tu. InsyaAllah kita fahami amal ni. Kita amal dan sampaikan. Dan alhamdulillah, pagi tadi kita dah qiyam. Untuk qiyamul lail kita dah habis juzuk 23 dan 24. InsyaAllah pagi Isnin nanti. Hari Isnin nanti kita akan sambung juzuk 25 dan 26. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wa'alaikumsalam.